Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para peternak burung di seluruh Indonesia, untuk para penghobi, para kicau mania di Nusantara Indonesia. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Oke, untuk hari ini, video ini kita santai sambil ngopi, berbicara pembahasan tentang burung murai batu yang katanya harganya lagi murah ya. Yang rumornya murah, banyak di postingan murah-murah sekali. Tetap kita jangan suuzon kalau ada yang jual burung murai batu dengan harga mungkin di bawahnya kita ya. Tetap kita semangat. Karena mungkin untuk burung murai batu itu nggak bisa dipatok harganya ya, nggak ada pasaran kayak dagangan yang lainnya ya, karena burung murai batu itu tergantung kita yang ternak, kita yang jual mau di harga berapa itu terserah kita masing-masing ya. Tetap semangat aja lah, karena mungkin dari kita usaha peternak burung murai batu sampai jual itu udah dikasih rezeki sama yang di atas ya. Jadi jangan khawatir, rezeki nggak bakal tertukar. Walaupun kita posisinya ternak burung murai batu, usahanya sama, tapi kalau rezeki udah diatur. Jadi jangan khawatir dengan harga burung murai batu. Kita semangat terus untuk ternak burung murai batu sebanyak-banyaknya, karena untuk menjenjang kedepannya usaha perekonomian kita. Kita mau jual di harga berapapun, mungkin belum sesuai sama harga kita, ya nanti insya Allah pasti ada pembeli yang sesuai dengan harga kita. Makanya jangan kita salahkan yang jual-jual murah ataupun yang lainnya, karena kita nggak tahu yang jual murah mungkin karena kebutuhan ataupun karena apa, kita nggak tahu. Kita tetap berpikir positif, tenang murai batu sampai mana, sampai laku, dan kita selalu diberi kelancaran dan kenyamanan dari peternak burung murai batu kita. Tetap untuk rekan-rekan, tetap semangat ya. Mungkinnya lagi kasih makan burung murai batu, sedang mandiin burung, jemur burung, bersih-bersih kandang. Tetap selamat beraktivitas, jangan lupa merokok dan ngopi. Oke, tetap berpikir positif, ternak burung murai batu sebanyak-banyaknya, karena ini hobi juga menghasilkan rezeki, karena usaha kita dengan semangat yang tinggi. Salam satu hobi. Mungkin itu ya, itu dulu sedikit video singkat saya, santai sejenak sambil ngopi. Tetap berpikir positif, jangan takut burung murai batu harga murah ataupun gimana-gimana, itu tergantung yang jelas tergantung kita yang jual. Murai batu nggak ada pasaran dan nggak ada patokan, tergantung yang jual, yang ternak. Jadi santai, rezeki sudah diatur. Oke, salam dari saya peternak pemula Fortisik PF Bombong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.